Kepada Bapak dipersilakan. Sambal terasi lalat jengkol. Terima kasih Pak Protokol. Oh, sami-sami. Oh, ke pasar raya membeli pepesan, setangkai rampai, buah rambutan. Saya mewakili pihak pesan sebagai penyampai kata sambutan. Ejaknya baik. Tadi mewakili Pak Jenderal di sebelah kanan saya di sudut biru. Jadi saya di sebelah kiri di sudut merah mewakili daripada pihak pesan. Ejaknya baik. Bapak Ibu para undangan yang kami banggakan, saya akan mengucapkan salam. Kata Pak Ustadz, siapa yang menjawab salam itu wajib hukumnya. Jadi saya akan menjawabkan salam. Didoakan oleh Pak Ustadz semoga panjang umur, murah rezeki, cepat umroh ke tanah suci. Bagi yang jomblo semoga dapat idaman hati. Yang sudah noda boleh lagi. Kalau udah ketahuan lajulah, piring gelas melayang. Bagi ibu-ibu harus jawab salam. Kalau udah jawab salam didoakan oleh Pak Ustadz semoga lakinya tegilo jantung kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala dzulumati ilan nur. Ala wa inna amarakumullahu ta'ala bin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, yang mana pada saat ini tiada kata indah seindah kata, kata yang terindah dan berpahala hanyalah dengan rasa tiada bosan dan tiada rasa jemu-jemunya kita memanjatkan puja dan puji syukur yang setinggi tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada pilih kasih dan tiada pandang sayang kepada kita semua, yang mana Allah telah banyak mencurahkan banyak nikmat. Yang pertama nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat besar kami Bapak Jenderal sekeluarga besar, yang mana kehadiran dan kedatangan kita di sini adalah di dalam rangka resepsi pernikahan antara anak dari Bapak Jenderal yang cantik dan jelita, tidak kalah cantiknya lah laksana dari Persik atau Cibata, yaitu Neng Ayu Nila ujungnya di Taumat panjangnya. Dengan anak keponakan kami, anak Bapak Usep yang ganteng, tak kalah gantengnya laksana Caca Andika atau Aliando, yaitu Mister Muhammad Ridwan bin Yusuf. Alhamdulillah, abdul nikahnya telah dilaksanakan di masjid tadi jam 8 sampai selesai. Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Kalau tidak lancar, bukan Dila dengan Ridwan namanya. Jadi saya teringat dengan memori saya, pagar gunung, pagar alam, kiri tebat, jurang dan tepi, menanggung rindu siang dan malam. Kini Ridwan mendapat seorang pendamping dari semua pihak, apalagi orang tua. Mudah-mudahan kelancaran dunia akhirat. Lalu bagi salawat dan salam dari kita sekalian, insya Allah terlimpah kepada junjungan kita itu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut agama bangsa. Insya Allah termasuk kita hadir di sini. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita. Semoga kita digolongkan dari umat-umat yang selalu bertakwa dan beribadah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Yang pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kami yang sangat mendalam kepada sanak famili kami, kami yang dari Bangka, yang dari Jawa, yang dari Sulawesi, alhamdulillah telah bergabung bersama kami. Dan tak lupa juga kepada jiran dan tenaga kami yang telah membantu baik moral maupun materi hingga terlaksananya acara kami ini. Kami sekeluarga besar katanya tak dapat membalas jasa dan amal Bapak Ibu sekalian, hanya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kata orang, gunung itu besar, besarlah hati kami. Kata orang, laut itu luas, luaslah hati kami pada saat ini. Iwak brekes, ikan nila, gawe kami beres, alhamdulillah. Dan tak lupa juga kepada Bapak Jenderal dan Ibu, kami mengucapkan ribuan terima kasih kami yang sangat berat atas penghormatan, penyambutan, pelayanan, penempatan. Alhamdulillah. Kalau kami rasa di sini Pak Jenderal terlalu bangga. Alhamdulillah. Kalau kami bandingkan di tempat lain, kalah. Kami tak bisa menilai daripada rupiah, apalagi dengan dolar, Pak. Alhamdulillah kami telah disambut dengan meriah. Dan tak lupa juga kepada Pak Jenderal dan anak-anak kita ini, sebenarnya umur dan postur tubuhnya mungkin sudah pantas mempunyai seorang pendamping. Tapi kita doakan Pak, semoga anak-anak kita ini kita berikan pelajaran, kita bangun, kita didik, dan kita didik untuk berkeluarga, karena anak-anak kita ini masih muda, belum mengerti di bidang rumah tangga. Maka dari itu bersama-sama kita membangunnya, mendidiknya. Insya Allah anak-anak kita ini menjadi harapan bagi dua keluarga, pedoman dan tuntunan bagi saudara-saudaranya. Seandainya anak kita diberikan keturunan, kita doakan anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, taat atas perintah agamanya, patuh atas perintah kedua orang tuanya, serta berkasihan kepada saudara-saudaranya, berguna bagi nusa, bangsa, agama dan masyarakat di mana ia besarnya nanti berada. Nah, kepada Ridwan dan Dila, coba engkau tengok kedua orang tua, matanya merah karena kurang tidur, badannya sudah letih kecapean karena memikirkan bagaimana anaknya bisa bahagia. Nah, untuk ini kepada Ridwan juga, lihat orang tua itu mungkin haus, coba tolong kopi ya Bu. Kepada Pak Jenderal, anak kami ini Ridwan sebenarnya bekerjanya di Sulawesi Pak Ustaz. Alhamdulillah berkat dari doa dari keluarga. Sedangkan yang punya organ ini yaitu mekanik kami dari Gajah Unggul. Nah, ini namanya Pak Adi, nah, Mr. Adi. Alhamdulillah Pak, di belakang juga ada rombongan dari kawan-kawan Ridwan ini. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan keluarga. Tapi kepada Pak Jenderal, ini ada syair, jangan khawatir. Kue getuk campur kelapa, ambil sepiring makan bersatu, capek ngantuk rapopo, yang penting boleh mantu. Nah kepada Pak Jenderal, anak kami ini jangan dianggap mantu, anggaplah anak sendiri. Sebab kata Pak Ustaz, kalau kita ditambah anak, insya Allah rezeki ditambah. Tapi kalau nambah istri muda atau mama muda, saya tidak bisa menjelaskan. Saya tidak punya istri, jomblo. Kalau beri saya lari yang nyasar. Ejaknya, jangan tegang. Pak Insinyur Soekarno, santai. Nah, kepada Ridwan dan Dila, nanti engkau kalau sudah berumah tangga, engkau harus mandiri. Tapi mintalah bantuan dari kedua orang tua. Nanti kalau engkau ada rezeki yang besar, punya uang yang banyak, engkau bahagiakanlah kedua orang tua. Orang tua tidak perlu dibelikan mobil. Lihat Dila dengan Ridwan, bahagia orang tua lebih bahagia. Orang tua tidak perlu dibelikan motor ninja. Lihat Ridwan dengan Dila ini senang, hati orang tua itu lebih senang.
Cuman Dila dan Ridwan, tolong baik aja kalau ada duit banyak. Dau sampai mereka menyenangkan hati waktu paling muda, Pak. Beli ke kalung emas 5 suku, gelang 5 suku, cincin 5 suku, gelang kaki 5 suku. Hati waktu agak senang. Cuman tolong, yang dibeli tadi emasnya, jangan emas-emasan. Kalau emas-emasan banyak di jalur. Emas jalur itu warnanya tidak kuning. Nah, ini kami dengar-dengar. Ibu besan kami ini Nur Ain ya namanya, Pak. Ibu ya, ahli memasak. Besan kami masak jengkol. Kalau dimakan, terasa ikan tongkol. Kalau besan kami masak sayur bayam, kalau dimakan, terasa semur ayam. Nah, kepada Ridwan, apalagi Dila, pasti pintar masak. Pasti pintar masak. Jadi kalau Ridwan punya duit, beli ikan satu ekor. Kasih kepada Yayang Dila. Pasti dimasak satu ekor itu bisa dimasak tiga masakan. Kepalanya dibuat pindang, badannya dibuat sambal, buntutnya dibuat sop. Jadi pindang, sambal, sop, buntut. Pasti itu. Pasti Ridwan dagar makan di pinggir jalan. Dede-dede ditangkap Pol PP. Iya. Nah jadi untuk Ridwan, makanlah kau pulang ke rumah. Insya Allah masakan di langit rasanya lezat dan mantap. Nah, Dila, ini untuk Ridwan. Ke pasar Kuto, beli teri. Beli micin sama cabai rawit. Ya, kalau kita punya istri, nak rajin cari duit. Soal kalau kita banyak duit, ujir ponsel, semua masalah selesai. Untuk Dila, ke pasar Kuto, beli baki. Minyak seliter, buat masak. Kalau kita punya lagi, pinter cara masak, cuma kalau kita banyak masak, insya Allah, iya yang Ridwan, pasti makan balik ya. Iya, itu baik. Nah, itu ini Dila. Ini ada sedikit, karena Bapak tadi sudah nyong jam. Saya ada sedikit pesan, ya, ada pesan. Dila, seandainya suamimu Ridwan bekerja, kebetulan ia mendapat uang, kalau ia pulang, terimalah uangnya. Seumpama kalau suamimu Ridwan bekerja, kebetulan mendapat burung, kalau ia pulang, terimalah burungnya. Ejaknya wai. Ejaknya wai. Dimarah bos. Nah, kepada bos kalian, saya tidak panjang lebar, karena waktu. Burung yang cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kelapa muda, jangan disayur. Kelapa tua, pohon yang nimbul. Kalau ada ucapan saya ngawur kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio. Ejaknya wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sapendi yang memberikan sambutannya. Ya Pak ya. Kocak juga rupanya. Kocak.